Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Anda yang lagi melihat tayangan ini Mendapatkan barokah Hidupnya bahagia nggak mengalami susah, kalaupun susah datang segera sirna dan berganti dengan kebahagiaan. Amin. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama cari ilmu. Kehidupan Muslim, kehidupan mukmin tiap hari harus dapat tambahan ilmu. Kenapa demikian? Karena Baginda Muhammad SAW sendiri menyatakan, kalau terbit matahari di suatu pagi, kemudian di pagi itu, di hari itu, aku tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka di hari itu aku tidak diberkati. Bayangkan, baginda Muhammad SAW sendiri menyatakan seperti itu. Karena itulah Allah mengajarkan pada Rasulullah SAW untuk mendapatkan tambahan ilmu selalu. Allah pun perintahkan Rasulullah untuk berdoa minta sama Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Wakur Rabbi Zidni Ilma. Dan katakanlah wahai baginda Muhammad SAW, Rabbi Zidni Ilma. Ya Allah berilah aku tambahan ilmu. InsyaAllah melalui tayangan ini kita akan belajar bersama-sama kitab Al-Hikam. Kitab yang lumayan tebal, ya insya Allah kita bisa menghatamkannya. Kalau kita khatamkan kitab ini, kita dapat ilmu yang banyak dan ilmu yang manfaat insya Allah. Kitab Al-Hikam ini karya Ibn al as al-Skandari rahimahullah. Ya mudah-mudahan insya Allah kita panjang umur ya. Panjang umur, sehat wa afir, kita bisa menyelesaikan kitab ini dan kitab-kitab yang lain. Al-Hikam karya Ibn al seorang ulama yang lahir tumbuh besar di kota Iskandariah Mesir, di kota itu dewasa itu banyak ulama besar. Sebetulnya, Ibn al adalah bukan ahli tasawuf di awalnya. Di awalnya, beliau adalah ahli fikih, ahli hukum. Nah, karena beliau ahli fikih, ahli hukum, dewasa itu tidak bisa menerima ilmu tasawuf. Pada awalnya, gak bisa menerima ajaran-ajaran sufi, dan Ibn al menentang ilmu-ilmu tasawuf yang tersebar di Iskandaria. Suatu ketika Ibnu Athaillah mengeluarkan kalimat yang keras, ya, ucapan yang keras menegur seorang sufi yang ternama di Iskandaria, yaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Teguran keras tersebut rupanya uh, membuat Ibnu Athaillah berpikir. Setelah mengucapkan teguran lewat murid-murid uh, Syekh Abu Abbas Al-Mursi, pulang ke rumah Ibn Abdullah berpikir Saya ini menegur seseorang Menghakimi seseorang Tanpa saya mengenal ajarannya langsung Saya cuma mengenal ajarannya dari murid-muridnya Ini suatu yang tidak benar Suatu yang tidak betul Makanya Ibn Abdullah pun menyatakan Saya akan datang datangi majelisnya Kalau dia betul ya saya akan terima kebenarannya Kalau dia salah ya udah akan semakin jelas salahnya Maka Ibn Abdullah besoknya datang ke majelis Syekh Abu Abbas Al-Mursi Rahimahullah seorang sufi di masa itu di kota Iskandaria yang ajarannya semula ditentang oleh Ibnu Athaillah. Nah, ketika hadir di majelis Abu Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah terkejut karena majelisnya sangat terasa kental rohaninya. Kemudian ilmu yang disampaikan yang diucapkan sangat berbeda dari apa yang beliau dengar dari orang-orang. Maka jatuh cintalah Ibnu Athaillah kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Beliau pun pulang ke rumah. Sampai di rumah nggak bisa tidur. Ya terus merenungkan ucapan Syekh Abu Abbas Al Mursi dan beliau berkata besok saya harus datang lagi. Ya ini ilmu ilmu yang disampaikan ilmu yang tidak saya dengar dari apa yang saya pelajari selama ini. Besoknya beliau kembali ke majlis Syekh Abu Abbas Al Mursi rahimahullah dan ketika melihat kedatangan Ibn Athaillah Syekh Abu Abbas Al Mursi pun bangkit berdiri menyambut Syekh Ibn Abu Saat itulah Ibn Athaillah yang semula benci, yang semula gak suka, ya yang semula gak cocok yang semula mengkritik dengan keras ketika melihat Syekh Abu Abbas Al Mursi Ibnu Al illah pun menyatakan wallahi demi Allah sungguh aku sangat mencintaimu. Ikhwani rahimakumullah dari sini kita bisa memetik pelajaran ya. Apa itu? Jangan suka menghakimi orang lain tanpa kita meneliti dulu kebenaran dari berita yang kita dengar. Jangan mendengar dari orang-orang kemudian menghakimi orang lain datangi yang bersangkutan, tanya langsung ya dan minta penjelasan apa maksudnya tabayyun sehingga tidak terjadi salah paham dan kita tidak rugi. Ya, kita tidak rugi. Ibn Athaillah karena beliau tidak ada kesombongan dalam hatinya. Ya, karena ada insaf ya, hatinya itu juga mau belajar dari orang lain, beliau pun mendatangi dengan gentle orang yang beliau benci, orang yang beliau musuhi ajarannya. Nah, saat mendengar langsung ternyata ajarannya benar, ya ajarannya betul, nggak salah, beliau pun menjadi muridnya, bahkan melamar menjadi muridnya. Ibnu Atta'illah pun akhirnya menjadi murid kesayangan Abu Abbas Al-Mursi. Nah, dalam pelajaran belajar kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi, rahimahullah, Ibnu Atta'illah menulis, ya, di awal-awal belajarnya, beliau menulis kalimat-kalimat hikmah, hasil perenungan selama belajar. Kalimat-kalimat hikmah itu beliau tulis di lembaran-lembaran kertas, kemudian beliau sodorkan kepada gurunya. Guru, saya menulis ini. Gurunya pun membaca. Selesai membaca, gurunya berkata, sungguh, ya sungguh, engkau telah menulis pikiran-pikiran pokok, poin-poin penting yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan lembaran-lembaran itulah yang saat ini akan kita pelajari, yang kita kenal dengan kitab Al-Hikam. Artinya, kitab Al-Hikam adalah kitab pertama yang ditulis Ibn Atta'illah dan sudah beliau sodorkan kepada gurunya, diteliti oleh gurunya dan gurunya pun memuji kitab ini adalah pikiran-pikiran pokok Ihya Ulumuddin, poin-poin penting kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Ehwani rahimakumullah, alhamdulillah saat berangkat umroh dan mampir ke Mesir, saya menyempatkan diri dan menjadi salah satu tujuan utama saya ke Mesir saat itu untuk menziarahi syekh Ibnu Athaillah dan juga menziarahi guru beliau Syekh Abu Abbas al mursi dan juga menziarahi Imam Syafi'i. Kalau ada kesempatan, berangkat ke Mesir. Selain kita membaca kitabnya, kita juga datangi beliau di di pemakamannya, di tempat peristirahatannya agar kita diakui murid dan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Ehwani rahimakumullah. Insyaallah, ya, walaupun sedikit demi sedikit insyaallah bersama-sama kita bisa menghatamkannya Jangan lupa terus belajar kitab Al-Hikam bersama saya ya melalui channel YouTube saya Habib Novel Alidrus. Dan kalau anda menikmati kajian ini jangan lupa like dan share kepada yang lain agar banyak orang mendapatkan manfaat dan kita pun dicatat sebagai penyambung lidah para ulama dan menjadi e, orang yang dianggap murid ulama tersebut dan akhirnya kita mendapatkan syafaatnya ulama karena Rasulullah SAW bersabda kelak di hari kiamat ada tiga kelompok manusia yang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk berikan syafaat yaitu para nabi, para ulama dan para syuhada insya Allah kita segera bertemu pada kajian berikutnya kitab al-hikam karya Ibn Atta'illah Ahmad bin Muhammad Ibn Atta'illah al-Askandari rahimahullah semoga pertemuan ini barokah dan manfaat سيمون معاف وبالتوفيق والهدايه وصلى الله على سيدنا عمرنا محمد واله اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته